Ini kita saksikan hidangan aiskrim sangkaya ni. Aiskrim dihidang dalam tempurung kelapa jarang didengar mahupun pelik bila dibayangkan. Namun memang ada aiskrim disediakan sebegitu dan pengalaman merasai semestinya lain dari menikmati aiskrim biasa. Bingkisan viral kali ini menceritakan tentang aiskrim Sangkaya. Terletak di SS15 Subang Jaya, Sangkaya menyediakan aiskrim kelapa yang dihidangkan dalam tempurung kelapa pandan. Bukan itu sahaja, pengunjung boleh menikmati pelbagai perisa aiskrim disertai dengan hiasan atas yang unik seperti isi kelapa pandan, kekacang, biji rin, jagung dan pelbagai. Aiskrim tempurung kelapa ini mula dikenali orang ramai melalui hebahan media sosial seperti Facebook dan Instagram di mana Sangkaya SS15 baru dibuka 3 bulan dahulu. Jadi sebenarnya Sangkaya ni bermula operasi dalam tahun lepas lagi dan dia ada sebuah idea daripada kawan saya, saudara John, dan dia ada satu store dekat Jalan Alor ni. So saya masa tu sekarang saya masih lagi belajar. So masa tu saya cuba nak food hunt lah, macam nak rasa makanan sedap dekat area Kuala Lumpur. Dan saya suka review makanan. Dan jadi bila saya rasa Sangkaya first time around bulan 7 last year, saya rasa macam ni antara aiskrim paling sedap saya pernah rasa. Dan saya tertarik sebab harganya tak berapa mahal, tak ada sampai RM30, RM20, RM30. Jadi saya pun berborak dengan John, jadi saya macam in a way jatuh cinta dalam idea macam mana Sangkaya itu dibuat lah, dengan idea dia, idea yang kreatif lah. Dan saya cakap kepada beliau, how about kalau saya buka satu di Subang, sebab saya rasa benda ni patut diluaskan supaya ramai orang boleh rasa lagi Sangkaya lah. Kerana sebab Sangkaya ni dia menggunakan kelapa pandan, dan kelapa pandan ni bukan kelapa yang biasa, dan dia memang jarang. Even air daripada kelapa tu pun dia sedap, dia manis. Orang ingat banyak gula, tapi memang air, memang kelapa tu memang sedap. So apa yang uniknya, tempurung tu bukan sekadar hiasan, kerana aiskrim tu dibuat daripada kelapa tu sendiri, dan juga isi kelapa tu memang kita letak sekali dalam aiskrim tu. So kenapa unik? Sebab dia lawa. Bila tengok gambar pun lawa, dan dia bukan sekadar lawa, dia lawa dan sedap. Pengunjung boleh menikmati aiskrim tempurung kelapa Sangkaya dengan harga bermula dari RM9 dan juga air kelapa kurang manis, percuma setiap pembelian aiskrim tersebut. Aiskrim ni okey lah, dia special sikit sebab dia dalam kelapa, taste dia okey jugalah. Sebab biasa dengar dekat Facebook, dekat media sosial kan, jadi kita orang cuba, memang dia menampilkan rasa kelapa lah, bagi angkat dia punya dessert nak bandingkan dengan makanan yang lain. Saya suka Sangkaya ni sebab dia unik dan dia sedap lah diperbuat daripada aiskrim. Dan dia punya yang dia punya topping tu very unik lah dan sedap. Dia creamy dan dia tak lemah. Dia berlemak tapi dia tak muak lah. So dia sedap. Lepas tu dengan topping pula kan, kiranya macam sedap lah, memang sedap lah bila makan dengan topping sekali. Aiskrim tempurung kelapa ternyata memberi kelainan dari segi rasa, rupa mahupun keunikannya walaupun pada awalnya dikatakan pelik. Kepada yang ingin tahu apa keunikan aiskrim tempurung kelapa ini, bolehlah datang ke Sangkaya SS15 di Subang Jaya untuk menikmati aiskrim yang unik sebegini.